Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hari ini Mas Agus sama Kak Abel mau nganter di Alba ke sekolah teman-teman. Terus kemudian mau mampir belanja di Pasar Baru. Nah nanti kita ya Pasar Baru yang deketnya GOR, tempat kita olahraga yang tempo hari Mas Agus lewat situ. Mas Agus kan belum pernah ngevlog ke situ. Nah, ntar Mas Agus atau Kak Abel rekamin ya sebagian kecil dari sisi Pasar Baru. Cuma nanti kita di Pasar Baru mau beli apa Kak? Pisang nggak? Pisang. Kita mau beli pisang gitu. Ini kondisi Kota Kudus mulai jam 4 pagi tadi ini hujan lebat teman-teman. Nah, karena Mas Agus sekalian keluar, ya udah mampir di pasar sekalian. Ini nganter di Alba dulu ini. Nah, sekolah. Oke, Mas Agus lanjutin nanti ya. Ini di Alba udah nyampe sekolah, teman-teman. Nah, ini masih hujan. Nah, ini kalau lihat ini hampir semua anak sekolah diantar, teman-teman. Awas Kak, masih dua arah. Tung. Ini mah agak repot kalau nganter pagi-pagi kayak gini karena jalan di sini masih dua arah. Nanti setelah jam 7 pagi ya, Bel, ya. Iya. Jam 7 pagi ini baru searah, satu arah, teman-teman. Ini agak rame memang kalau hujan kayak gini. Lagi macet. Balah mobil lagi. Ini kita mau nyampe, teman-teman. Nah, yang sebelah kanan ini kan Balai Jagung di Komplek GOR Perguruan Kudus yang biasanya Mas Agus olahraga dengan Kak Abel, Mbak Irma joggingnya kan di sini. Nah, yang sebelah kanan sana. Depan nah, jalannya api. Maksudnya nah, ini area kompleksnya seperti itu. Nah, ini jalan ini menuju ke Pasar Baru. Ini lurus aja udah nyampe tuh. Udah nyampe. Kayaknya sih ayo. Yaitu pasarnya di depan, teman-teman. Nah, itu. Pasar Baru. Nah, ini kita masuk aja nih. Biasanya kita pakai motor, cuma karena ini tadi sekalian nganter di Alba, lurus aja langsung, Kak. Parkirnya ini? Di dalam, kiri, belok kiri. Nah, ini pasarnya. Ini belakang, pasti yang depan. Di belakang. Mana? Ada. Nah, sini ya, tidak apa-apa, nanti kita jalan. Ini ya? Miring di jalan. Ya, miring. Dekat yang sebelah sana aja. Oke, kita parkir dulu, teman-teman, ya. Oke, kita ini udah masuk di pasarnya, teman-teman. Masih sepi ini. Oh ya ini. Oh ya ini kios-kios siang ini. Masih tutup. Ini sepi karena mungkin hujan, teman-teman. Biasanya rame banget. Soalnya kemarin jam segini cari beras di sini itu. Nah, ini masih sepi. Cari beras di sini tuh udah rame banget kemarin jam segini. Ini jam berapa ya? Jam 7 kurang 15. Nah, itu kalau depan itu ayam. Nah, jualan ayam itu. Ayam, terus bebek, mentok situ. Nah, ini kita kanan. Ke kios apa? Pisang sama ikan. Nah, ini masih tutup nih. Masih tutup ya? Iya. Kios pisangnya. Kios pisang sini noh, enggak lurus nih noh. Oh iya, masih tutup semua, teman-teman. Nah, ini kios buah kelapa. Waduh, dingin banget. Ini ada jual tempe, jajan-jajan. Ini kelapa. Ada kucing juga. Kus. Nah, ini jualan apa ya? Ini sayur-sayuran, bumbu masakan. Ini Pasar Rakyat. Oke. Sih, kameranya enggak keles.
Ya ini baru teman-teman. Daging. Nah, baru masih bersih. Oh, ini khusus daging sama ikan. Masih bersih ya, Pak? Baru ini. Ih, masih hidup. Masih hidup. Nah, ini ikan lelenya juga masih hidup. Tuh. Ayam. Ada bading presto. Oh, ini ya, ikannya masih pada hidup. Wih, ikan apa yuk? Ikan apa ini teman-teman? Ini dia, balik nih. Ini apa isi urep kok? Iwak nila nih. Kita, kita balik cari pisang lagi. Nah, itu pisang hijau ibu. Biasanya ini belum pernah. Maaf teman-teman kalau ada tanganku ini nutupin kamera biar enggak kehujanan. Urus ya. Yo. Kita masuk. Ada pisang karmilin banyak. Nih kiosnya masih pada tutup. Kalau di Pasar Kliwon rame banget teman-teman. Kalau di sini agak siang emang. Ya, Pak. Nih, ada jual bumbu masak-masak. Bumbu masakan maksudnya. Ada tepung. Tepung bumbel. Ada jual plastik juga. Lah kok ijo tutup ya? Biasanya serame. Oke. Iya, kita butuhnya pisang hijau teman-teman, cuma nggak ada di sini ya. Terus cari kemana? Kau nanya Pak? Ya wis, cari jenang aja kita. Di Pasar Rakyat Kudus. Kok kiosnya masih banyak yang tutup ya? Jual jajan. Nih. Kalau ini jual plastik bungkus makanan gitu. Iya. Biasanya ini kios pisang tapi pada tutup. Itu ada ayam, benar. Nah, itu jualan ayam. Jadi dibeda-bedain. Mungkin niku Pak, musim hujan nah. Jadi langka, sulit. Mono. Ini jualan jajan, ini mainan anak, jajan juga nih. Ini juga jajan-jajan. Udah habis. Udah gelap nih, gelap. Kalau Pasar Kliwon ya gede banget. Ini agak kecil. Pak, WA ibu saya nih. Oke teman-teman, ini tadi sedikit review Mas Agus di Pasar Baru Kudus teman-teman. Kita memang nyoba pagi sekali
bareng adik, ngantar adik sekolah, ternyata masih pada tutup. Ya udah, kita pulang aja. Enggak usah, ini langsung muter sana. Eh? Langsung sana. Emang bisa? Oh iya, maksudku bisa kono pola muter. Muter biasanya. Oke teman-teman, sekian dari Mas Agus tadi, review sedikit, review di Pasar Baru Kudus. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng. Nanti kalau kapan-kapan Mas Agus pas agak siangan kesini, Mas Agus review lagi teman-teman. Oke, sampai ketemu.